Pada kesempatan ini saya nak membetulkan sedikit salah faham di kalangan masyarakat kita terhadap maksud silaturahim. Silaturahim. Di silaturahim ni ada orang menyangka kalau dia aktif dalam persatuan alumni sekolah, dia rajin buat reunion dengan bekas pelajar-pelajar satu college, satu sekolah, dia aktif dalam WhatsApp group tiap-tiap pagi mengucapkan salam subuh, apa khabar, doa baik. Dia baik dengan orang-orang apa semua. Oh, dia telah menjaga silaturahim, katanya. Oh, alhamdulillah ustaz, saya memang tiap-tiap minggu jaga silaturahim. Buat apa? Oh, saya setiap hari Ahad kayuh bersihkan, jembatan tanya lumpur bagai-bagai. Saya suka jaga silaturahim ni dengan bekas kawan-kawan, dengan kawan-kawan di kawasan perumahan. Ini gini, silaturahim ni bukannya hubungan dengan orang yang tak ada kena-mena dengan kita. Silaturahim ni daripada perkataan silah dan ar-rahim. Itu kata ulama. Apa makna silaturahim? Silah ni menyambung. Rahim ni rahimal mar'ah ay baiti mambati waladah wa wa'awa minhu. Rahim ti adalah rahim wanita, iaitu tempat di mana janin akan berkembang dan terlindung dalam perut wanita. Bahasa mudahnya, ista'irur rahim lil qarabah liqaunihim kharijina min rahim wahidah. Yang dimaksudkan sebagai rahim adalah untuk kaum kerabat kita, yang mana mereka ni berasal dari satu rahim, rahim tok moyang kita. Jadi yang dimaksudkan menjaga silaturahim adalah menjaga hubungan dengan mak ayah, adik beradik, mak saudara, pak saudara. Itu silaturahim. Yang tuan-tuan, puan-puan kayuh bersihkan setiap hari Ahad tu silakanlah. Tapi janganlah rumah mak jarang balik, adik beradik tak tegur, mak saudara tak pernah ziarah, WhatsApp group saudara mara asyik left 3 kali seminggu. Jangan begitu. Kawan-kawan bagaimana rak jaga? Berhabis duit, tak apa. Tapi adik-beradik, jadi pelik. Ada orang pesen begitu. Jangan. Silaturahim ni wajib dijaga. Kalau kita tak jaga silaturahim, tercokoh dia. Ini bahasa orang faham. Dia duduk menunggu kita depan sirap. Tak terjawab dia kita. Ini dia. Orang rajin kayuh bersihkan. Rajin bawa motor sampai ke Teluk Batik. Rajin sangat buat family day. Nama je family day. Buat kawan dia je. Mana kau punya saudara mara? Lepas itu, tak boleh. Dia keluarga rahim ini satu nasab, satu darah daripada sebelah abah ataupun ibu kita. Maknanya kalau ikut jenika ataupun generasi keluarga dalam bahasa Melayu, kita sendiri nak kena jaga. Kalau ke atas, mak, ayah, termasuklah adik-beradik mak dan ayah kita, mak saudara, pak saudara. Tahukah kita bahawa mak saudara kedudukannya sangat tinggi? Bahkan kalau dia buat perbandingan antara mak saudara dengan mak mentua, mana paling kuat sekali hubungan dengan kita? Orang akan jawab mak mentua sebab kita kahwin anak dia. Dah, al-khalatu bimanzilati ummi. Mak saudara setara mak kita. Mana batas semayangnya? Mak saudara kita. Adik-beradik ayah kita. Adik-beradik mak kita. Sebab mak saudara sampai bila-bila tak boleh diganti. Itulah adik-beradik mak bapak kita. Tapi mak mentua itu boleh diganti. Mak mentua boleh tambah baru, koleksi baru boleh. Mak mentua di Johor seorang, mak mentua di Perak seorang, mak mentua di Indonesia seorang, boleh tambah. Mak saudara tak. Sebab itu diriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia pernah dalam satu majlis ilmu, dia beritahu, mana-mana orang yang memutuskan tali silaturahim, sila bangun dan keluar daripada majlis kami. Kalau tak, saya tak mulakan pengajian, kata Abu Hurairah. Orang ni pandang dia, orang ni pandang dia, sudahlah kita mengena-gena gamak lah. Mana tahu siapa je. Tunggu, Abu Hurairah tak mula. Tiba ada satu orang anak muda, dia bangun, dia terus keluar. Orang pun tengok dia, dia pun dah berlalu pergi. Barulah Abu Hurairah sambung pengajian. Lantas orang ni pun, budak muda yang bangun ni tadi, dia terus pergi rumah mak saudara dia. Mak saudara dia ni, dia dah tak cakap beberapa tahun. Kelahi lah. Entah apa hal dengan mak saudara kelahi ni. Sampai-sampai di rumah mak saudara tanya, apa hal datang sini? Mak saudara pun handal juga. Ni apa hal datang ni? Apa masalah datang sini ni? Jawab dia anak muda ni, saya tadi tengah belajar nak cari ilmu. Abu Hurairah beritahu, mana-mana orang yang memutus silaturahim, keluar.
Tak ada orang nak mengaku. Saya pun mikir agak kelahi dengan mak saudara ni salah agak. Saya pun bangun. Bangun elok dia mengajar pula dah. Nampak sangat saya buat kesalahan. Dia datang nak minta maaf. Mak saudara dia kata, kau pergi jumpa balik Abu Hurairah. Tanya dia, apa dia cakap begitu? Apa hal yang dia nak cakap begitu tu? Anak saudara dia pergilah semula jumpa Abu Hurairah. Tuan Guru, minta maaf. Saya ni ada masalah mak saudara, blablabla. Jadi dia minta tanya, kenapa ni? Maka kata Abu Hurairah, saya buat begitu sebab saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Rahmat tidak akan turun kepada mana-mana kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, itu jangan kelahi. Terutama dengan saudara mara kita ini. Tak boleh. Dia rahim kita, mak saudara. Itu atas kita, mak ayah, adik-beradik, mak ayah kita, mak saudara, pak saudara. Atas lagi, datuk ataupun nenek. Iaitu bapa kepada mak dan ayah kita. Kemudian atasnya, moyang, buyut, cakawari, celawari. Dah apa lagi, tak boleh nak kira lah. Itu atas-atas-atas. Itu dah tak ada, meninggal agaknya. Dan kalau ke bawah, wajib kita menjaga kita, anak, cucu, cicit, piuk, piat, cicut, miat, miut, oneng. Itu yang paling bawah tu, tak jumpa dah, meninggal dah kita agaknya. Ini tak ramai orang ambil perhatian. Yang disibuk jaga kengkawannya siang malam, pagi petang. Itu orang Arab, mereka jaga sangat kerabat ni. Dia walaupun titik temu pada datuk tu, pada datuk yang ketujuh, tapi dia tetap jaga hubungan. Sebab dia kira satu marga. Itu jaga silaturahim.